ada pergerakan. Wih, mantap. Mantap. Ada labi-labi juga, teman-teman. Labi-labi, hampala, ikan gabus. Selebihnya wader. Oke, kita bawa ke atas dulu, teman-teman. Biar lebih aman. Oke teman-teman, jadi bubu payung ini kita pasang semalam. Semalam saya pasang bersama bapak teman-teman. Jadi hari ini saya lihat sendirian. Di sini kita mendapatkan satu ekor ikan hampala, ukurannya lumayan besar. Berikutnya ada ikan gabus juga teman-teman. Ikan gabus dapat 3 ekor. Salah satunya menjadi korban dari si labi-labi itu. Ini dia teman-teman. Entah labi-labi atau ikan hampala yang menggigitnya teman-teman ya. Ini juga ada ikan gabus sama ikan wader tentunya. Ini labi-labi yang kita dapat tadi. Untuk memegang labi-labi ini kita harus hati-hati teman-teman ya. Karena labi-labi ini memiliki gigi yang sangat tajam. Salah-salah jari kita ini bisa putus teman-teman. Tapi kalau ukurannya kecil setidaknya bisalah merobekkan jari kita teman-teman. Tapi kalau ukurannya besar, memang putus teman-teman ya, kalau sampai digigit. Ini labi-labinya. Ini labi-labinya teman-teman. Dan ini ikan-ikannya lumayan ya, karena kita cuma pasang 1 buah bubu saja. Dan di sini bubu kita juga mengalami cedera. Banyak sekali bolong-bolongnya teman-teman. Ini bolong. Ini juga ini. Kita hitung ya, 1, 2. Baru ketemu 2. Yup, ini yang terakhir. 3 teman-teman ya. 3 buah bolongan. Tapi ini masih bisa kita perbaiki. Nanti bisa kita jahit teman-teman. Dan hasil tangkapan ini akan kita masak teman-teman. Oke lah, kita lanjut. Ini labi-labinya balik lagi ke atas teman-teman. Mungkin dia tidak suka air keruh atau gimana ini. Kita tinggalkan saja teman-teman ya. Ini dia. Kita coba sekali lagi. Itu sudah mulai ke tengah. Oke. Dia sudah menyelam teman-teman. Itu dia. Jadi kita pakai masako teman-teman ya. Biar ikannya semakin gurih tentunya.
bungkus. Terus kita tambah bungkusannya teman-teman agar semakin tebal. Terus kita ikat. Ikatnya pakai ini saja teman-teman. Bagian pinggir daun pisang ini bisa jadi tali. Oke, seperti ini. Sekarang siap kita panggang teman-teman ya. Ini namanya pepes. Kalau orang sini bilangnya paih ikan teman-teman. Itu apinya sudah kita hidupkan tadi. Kita tunggu baranya semakin banyak teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang saatnya kita balik. Aromanya sudah tercium teman-teman. Harum. Ini cuaca mau hujan teman-teman ya. Jadi kita harus cepat-cepat. Dan ternyata memang benar-benar hujan teman-teman. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya.